Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfight Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan pekan ke-31 BRI Liga 1 Minggu 13 Maret 2022 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga 1 pekan ke-31 Minggu 13 Maret 2022, Persib Bandung menang 3-2 versus Madura United. Klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2022, Bali United di peringkat pertama dengan koleksi 66 poin, diikuti Persib Bandung dengan koleksi 66 poin dan Bayangkara FC dengan koleksi poin 59. Sementara tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Persipura Jayapura, Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh. Top skor sementara BRI Liga 1 tahun 2022, Ilyas Pajojevic memimpin dengan koleksi 21 gol, diikuti Yosef Ezejari dengan koleksi gol 18. Top assist sementara BRI Liga 1 tahun 2022, Taisei Marukawa memimpin dengan torehan 9 assist, diikuti Muhammad Rivaldi dan Jen Baga Privat dengan torehan 8 assist. Top clean sheet sementara BRI Liga 1 tahun 2022, Adilson Dos Santos memimpin dengan total 13 clean sheet. Jadwal pertandingan Minggu 13 Maret 2022, Persikabo versus Persija Jakarta jam 20.45 live Indosiar. Jadwal pertandingan Senin 14 Maret 2022, PSM Makassar versus Persela Lamongan jam 16.00 live Indosiar, dan Barito Putra versus Persebaya Surabaya jam 20.30 live Indosiar. Jadwal pertandingan Selasa 15 Maret 2022, Borneo FC versus Persiraja Banda Aceh jam 15.15 live aplikasi video. Bali United versus Arema FC jam 17.00 live Indosiar. Dan Persita Tangerang versus Persik Kediri jam 18.15 live aplikasi video. Jadwal pertandingan Rabu 16 Maret 2022, Bayangkara FC versus Persipura Jayapura jam 15.15 live O Channel, dan PSS Sleman versus PSIS Semarang jam 20.30 live Indosiar. Itulah hasil dan jadwal BRI Liga 1 terbaru tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.